Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan tutorial membuat video PMP seperti yang di awal video ya guys ya. Langsung saja kalian buka Kin Masternya ya guys ya. Oke, jika sudah masuk ke Kin Masternya, setelah itu kalian klik icon plus ya guys ya. Lalu pilih aspek rasio 1 banding 1 ya guys ya. Jika sudah masuk ke situ, kalian klik pengaturan, lalu penyuntingan durasinya kalian ubah menjadi 2 detik ya guys ya. Lalu masukkan 2 buah foto ya guys ya. Dua buah foto, foto yang kedua kalian panjangin sampai detik 5.810 ya guys ya. Oke, jika sudah situ kalian ke awal. Lalu foto yang pertama kalian kasih posisi awalnya kalian zoom ya guys ya. Zoom di bagian tengah. Setelah itu foto yang kedua juga kalian zoom posisi awalnya ya. Tapi kalian kasih efek transisi dulu yang acceleration yang 0.1 ya guys ya, durasinya 0.5. Foto kedua posisi awalnya kalian zoom ya guys ya. Oke, jika sudah kalian ke detik 2.960 ya guys ya. Oke, jika sudah sampai detik 2.960, kalian kasih lapisan efek yang scan web ya guys ya. Lalu kalian checklist. Setelah itu kalian lebarin ya guys ya, lebih lebar dari itu. Jika sudah kalian pangkas ya guys ya, pangkas ke kanan ya. Potong bagian kanan video. Oke, setelah itu kalian ke pengaturan ya guys ya. Pengaturan lalu penyuntingan durasinya kalian ubah menjadi 0.3 ya guys ya. Lalu tambahkan foto sebanyak mungkin ya guys ya. Setelah itu kalian masukkan audionya terlebih dahulu ya guys ya, supaya kalian tahu masukkan fotonya sampai berapa gitu ya. Durasinya 0.3, tambahkan foto sebanyak mungkin ya guys ya. Saya sampai detik 20 ya guys ya. Kalau kalian ingin detik 30, caranya juga sama nanti ya. Oke, saya percepat ya guys ya. Oke, jika sudah kalian tambahkan foto sebanyak-banyaknya tadi, lalu kalian ke foto yang pertama ya guys ya. Foto pertama yang durasi 0.3. Lalu kalian posisi akhirnya kalian zoom semua ya guys ya, untuk fotonya posisi akhirnya kalian zoom semua. Oke, saya percepat ya guys ya. Jika sudah kalian zoom semua, kalian ke awal foto yang durasi 0.3 lagi. Setelah itu kalian ke icon plus yang itu ya guys ya, yang kedua kalian kasih efek akselerasinya guys ya, akselerasinya yang 1, selanjutnya akselerasinya yang 0.2, terus yang ketiga itu akselerasinya yang 0.5, selanjutnya akselerasinya yang 0.6. Kalian ulangi seperti itu ya guys ya, 1, 2, 5, 6 gitu ya untuk akselerasinya, sampai foto yang terakhir ya guys ya. Akselerasi 1, 2, 5, 6. Oke, jadinya foto sebanyak tadi itu sampai detik 21 ya guys ya. Kalau kalian ingin durasi 30 detik, tinggal kalian tambahkan foto lagi ya guys ya, caranya juga sama seperti itu. Oke, selanjutnya kita kasih latar hitam ya guys ya, posisinya di situ.
klik lapisan, lalu media, pilih latar ya guys ya. Latarnya warna hitam ya guys ya, lalu kalian lebarin full screen ya guys ya. Setelah itu kalian klik menyampur, setelah itu kalian klik cahaya lembut, lalu opasitasnya kalian turunin menjadi 84% ya guys ya, dan durasinya kalian panjangin sampai akhir. Oke, jika sudah dipanjangin, opasitasnya kalian turunin menjadi 84%. Checklist. Setelah itu kalian masukkan templatenya ya guys ya. Template bisa di-download di yang ada link di deskripsi ya guys ya. Lapisan lalu media, lalu masukkan templatenya. Lalu kalian full screen kan ya guys ya. Kalian lebarin. Lalu audionya kalian nonaktifkan. Setelah itu kalian klik menyampur ya guys ya, lalu layar. Oke, jika sudah, kalian ke foto yang kedua dari awal ya guys ya. Kalian potong durasinya ya guys ya, foto kedua yang dari awal. Kalian pangkas kanan di detik 5.810 ya guys ya. Kalian potong kanan ya guys ya, detik itu 5.810. Setelah itu efek scan wave-nya juga kalian potong kanan ya guys ya. Oke, jika sudah tinggal kalian ekspor ya guys ya. Oke, jika suka dengan videonya jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.